Topi yang berwarna putih. Putih adalah tanda kesucian, tanda kemurnian. Dan disimpan di atas kepala itu berarti suatu hal yang dijunjung tinggi. Imamat adalah suatu jalan menuju kekudusan. Di depannya ada tulisan CM. Jangan lupa para romo adalah imam CM ya. Dimanapun berkarya tetaplah menjadi CM. Lalu ada sarung tangan, tolong dipakai ya. Sarung tangan ini biasanya dipakai oleh kuli-kuli bangunan ya, ya, para, ya, para pekerja. Mereka biasa menggunakan sarung tangan. Harapan kami para romo ini menjadi imam, menjadilah imam yang bekerja. Jangan takut kotor, topinya kotor, jangan takut, tapi tetap tak bekerja. Di samping itu, jangan lupa berdoa rosario ya, karena itu sarana untuk berdoa. Begitu romo, kami masih punya satu hadiah untuk para romo, tanda kalau romo-romo menjadi imam yang bekerja. Silakan teman-teman saya di samping membawanya. Iya, ini dia, kami membuat cangkul ya, pacul. Pacul ini diberikan ke Romo Sandi. Karena Romo Sandi supaya bekerja harus belajar nyangkul supaya agak diet sedikit ya Romo. Gunting diberikan kepada Romo Nova. Romo, jadilah penjaga taman yang baik. Lalu, satu lagi mana? Masih ada dua? Oh, sabit, sabit. Sabit untuk Romo Freddy. Latihan Romo supaya ototnya makin kekar, makin besar, maka harus nyabit ya, nyabit rumput. Sekarang Romo Leo adalah potong rumput ya. Maka dipakai Romo. Nah, biar gitu saja. Romo Leo ini supaya ya menjaga rumput-rumput tetap hijau, maka kami beri ya, memberi pemotong rumputnya. Dan jangan lupa untuk bekerja, ini simbol saja, nanti kembalikan ke gudang kita ya. Tapi topi dan sarung tangan silakan dibawa untuk keliling-keliling bisa perdana. Baik, para perantar akan persembahkan satu lagu untuk para romo. Silakan para romo juga bergabung bersama kami untuk bernyanyi. Silakan para romo bergoyang ya. Persembahan untuk romo-romo kita. Dari Romo, Romo kan saja ini. Kupikir diselan menyuruh Gusti, sopo ngerti Rebu seminari. Pikir-pikir diselan terus refleksi, sopo ngerti Gusti seng dibali. Thank you.
Jesus, I need all.